Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua. Di video kali ini gua mau balik kampung nih. Edisi bulanan gua, tiap bulan, tiap 1 bulan gua balik kampung dari Bogor ke Sukabumi. Dan kali ini gua mau balik kampung ya. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Cuacanya sangat mendung, guys. Mendung, gelap sekali nih. Mudah-mudahan jangan dulu turun hujan. Oke, kita isi bensin dulu, guys. Ntar aja dah di depan dah. Tadinya gua nggak mau balik kampung ya, tapi gimana lagi, gua kangen banget sama keluarga, jadi ya gua balik. Mudah-mudahan selamat, aman sampai tujuan, ya Allah, amin. Gue biasa pulang lewat Sentul ya, terus ke Bogor kota. Paling gue gak tau ntar kesananya lewat Ciawi atau Cihideng. Oke guys, kita isi bensin dulu. Waduh, penuh lagi, guys. Udah, nggak apa-apa dah. Dilanjut lagi, guys. Kita lanjut lagi ya. Gua baru ngisi bensin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Bawaannya gak mau pelan-pelan kalau bawa Scipio nih, jambak banget. Mudah-mudahan belum turun hujan, ya Allah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari sekarang musibah di Indonesia COVID-19. Kita saling mengingatkan aja satu sama lain, jaga jarak. Pokoknya dimulai dari kesadaran kita masing-masing ya, selalu cuci tangan pokoknya. Sebelum mau nyentuh apa-apa, sebelum mau nyentuh muka terutama. Kita ikhtiar dan berdoa, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gua start dari kosan tadi, dari kosan sekitar jam 17.20. Perjalanan sekitar 4 jam kurang lah. Mudah-mudahan lancar, tidak ada macet dan gak hujan juga. Amin ya Allah. Kemarin gua habis ganti ini ya, habis ganti gas itu. Yang gas spontan itu gua ganti lagi, balik lagi ke orinya. Perbedaannya cukup jauh sih. Kalau yang ori cukup enteng banget tarikan gasnya. Tapi kalau kita pakai gas spontan yang ori mah pasti enteng juga. Yang kemarin gua itu gas spontan KW-KW-an. Ya ada harga, ada kualitas. Jadi gua putuskan balik lagi ke ori. Jalanan cukup ramai ya, padat lancar. Mungkin yang baru balik kerja. Gue juga tadi balik kerja jam 4. Waduh, udah mendung sekali. Kayaknya gue mendekati hujan nih. Bukan menjauhi hujan. Udah gelap banget coy. Santai. Ini harus hati-hati nih lewat jalur Narogong, jalur tengkorak. Jalannya cukup bergelombang banget. Dan juga banyak mobil-mobil gede. Wow, banyak kontainer guys, harus hati-hati. Gua masih di daerah mana nih ya? Daerah Gunung Putri kayaknya. Guys, kali ini kita sudah sampai di daerah Sentul. Hujan gerimis. Kayaknya tadi ini bekas hujan gede ya. Ini masih gerimis. Jadi santai aja, pelan-pelan. Auto nyiprat-nyiprat ini mah. Masih kotor, gak apa-apa lah. Santai aja, yang penting selamat. Kalau jalanan beton kayak gini, cor, licin kayaknya.
licin ke ban. Beda sama aspal. Ini suasananya sangat mencekam ya. Semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan dijauhkan dari wabah yang sekarang melanda Indonesia ya. Pelan-pelan aja, yang penting selamat. Ini kaca helm gua dark smoke sih. Jadi kalau ditutup gelap. Jadi gua buka dikit ini. Pelan-pelan aja. Tapi kalau pelan-pelan gak enak kalau bawa CPU. Pengennya ngegas mulu kalau bawa CPU. Pakai jas hujan apa enggak ya? Aduh, bingung gua. Gua pakai sarung tangan biasa yang kain. Aduh, bingung gua kalau kayak gini musim hujan. Belum separohnya jalan lagi, aduh nyiprat ah. Wow, 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 wow. Waduh, banjir, bro, banjir. Aduh. Banjir, bro. Aduh. Gini nih kalau musim hujan nih. Banjir. Banjirnya ganahan, aduh. Wow, 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 wow. Auto nyiprat-nyiprat ini mah, guys. Aduh, nyampe rumah basah coy. Duh, serba salah kalau gua digas nyiprat ke orang. Gua nggak ngegas orang yang nyiprat kan. Kan jadi bingung mau nyusul juga. Jadi serba salah gitu ya. Tuh kan ngamuk ya, bingung gue juga udah pelan. Wow, aduh, gue takutnya ke bus ini. Wow, parah guys. Kalem, aduh, serba salah. Anjay. Udah amat dah. Bingung gua mau pelan juga serba salah. Basah, bro, semua basah. Aduh, kecipratan mobil tadi parah. Aduh, ini berembun gak ya lensa gua? Aduh, soalnya gua pakai waterproof, biasanya suka berembun. Tetap santai, belum separuh jalan. Cuacanya sangat ekstrim, guys. Wow. Serba salah gitu kalau banjir kayak gini. Kita gak mau nyipratin orang, tapi
orang yang lain nyiprat ke kita. Aduh. Wow, basah guys. Udah basah ini celana gua semua. Apa? Aduh, berhenti dulu dah gua. Mau pakai jas hujan dulu kayaknya. Aduh. Suwe. Halo. Gua udah pakai jas hujan. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana sih, ribet amat. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Spio kita hujan-hujan lagi ya. Sepatu gua udah basah cuma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan lagi, guys. Ini tadi berarti hujannya gede nih, nyampe kayak gini. Tetap hati-hati, tetap konsentrasi. Bingung lah gua lah. Nyiprat ke orang. Gua masih di daerah Sentul ini sekitar jam 6. Belum separohnya jalan nih, aduh. Aduh, harus hati-hati, tetap konsentrasi. Oke guys, kali ini gue udah nyampe Bogor kota. Hujannya tambah deres, aduh, tambah ekstrim ini cuaca. Hujannya tambah gede. Gua lanjut aja pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iya, deres banget nih. Gak tahu nih kameranya jelas apa enggak. Hujannya deres banget. Ya Allah.
Semoga selamat sampai tujuan, guys. Hujannya tambah deras. Aduh. Aduh, apa gua neduh dulu ya? Deras banget ini hujannya. Aduh. Deras banget hujannya.